Jadi kalau kita tengok di bahagian pertama ni, dia ada mudrakat zihni. Maknanya benda-benda yang boleh difahami dengan minda kita. Gitu. Lepas tu, bahagian-bahagian dia. Lepas tu, mauduk dan mahmul. Serta nisbah antara mauduk dan mahmul. Lepas tu tajuknya mu'arif dan hujjah. Maknanya benda yang memberikan ta'rif dan hujjah dan sebagainya. Jadi itu nanti kita baca kemudian. Jadi dia banyak huraya lah. Dia macam dengan cerita gapa dia bendanya. Jadi moga bendanya agak tahu dah berlaku. Tapi dia cerita tu jadi panjang pula, jadi kita baca ringkas-ringkas gitu je lah. Baca dengan terjemah lalu. Jadi al-mudrakatu zihniyah wa aqsamuha, maknanya benda-benda yang boleh difahami dengan minda dan pecahan-pecahannya ataupun bahagian-bahagiannya. Jadi yang kata bila kita lahir, minda kita ni serupa dengan satu benda ni, kita panggil kanvas putih ataupun kain putih ikutlah, yang kosong daripada apa-apa coretan ataupun apa-apa catatan ilmiah ataupun idrakiyah. Yang itu catatan ilmiah tu maknanya benda yang dipelajari menggunakan pembelajaran ilmiah. Idrakiyah tu maknanya yang difahami menggunakan panca indera. Jadi sejak daripada kelahiran kita, apa dia ni, minda kita mulalah sedikit demi sedikit menconteng, bukan conteng, dan juga mencatik satu demi satu apa yang diperolehinya daripada benda yang kita panggil mudrakat. Nah, gitu. Okay. Dia kata, sejak daripada kelahiran kita, minda kita mula menulis ataupun mencatat, merekodkan apa sahaja mudrakat yang masuk ke dalamnya. Jadi, cara-cara mudrakat macam ni, mudrakat tu maknanya benda yang boleh diketahui. Cara-cara benda mudrakat macam ni tu berpindah daripada alam nyata ke dalam minda kita, ada tiga caranya. Cara yang pertama ialah melalui panca indera kita yang lima, yang zahir tu. Jadi fahazihi tankilu ila azhanina ma tastati'ul ihsasu bihi. Jadi panca indera saat ni memindahkan mudrakat saat ni tu, maknanya benda yang boleh difahami yang ada di alam nyata tu, masuk ke dalam minda kita apa sahaja yang boleh ditanggapnya. Ma tastati'ul ihsasu bihi, maknanya apa sahaja yang boleh ditanggapnya lah, yang boleh digunakan panca indera saat itu kepadanya. Macam contohnya bentuk alam nyata yang luar ini, yang al-khariji anna tu kalau nak terjemah sesuanya, suarul alamil khariji anna, maknanya bentuk rupa alam nyata luaran daripada kita, luar daripada minda kita. Yang gitu. Jadi panca indera kita pindahkan gambaran itu ke dalam minda kita. Cuma dia kata waqad takunul hawas salimatan lisas. Kadang-kadang panca indera kita tu boleh kita kata sehat dan sejahtera fungsinya. Jadi bolehlah dia memindahkan maklumat tu dengan betul.
Fatankilul, maknanya fatankilul ihsas ataupun fatankilul hawasunul khumsu zahirah saat ini tu naklan sahihan, maknanya maka panca indera kita saat ini boleh menerima maklumat saat ini dengan betul. Waqad takunu alilatan, boleh jadi panca indera kita ada yang rosak ataupun ada yang bermasalah, ada kecacatan, mukhtallatan. Jadi kalau dalam situasi itu panca indera kita memindahkan maklumat dengan cara yang salah ataupun musyawah, maknanya lain sikit daripada yang sepatutnya, lain sikit daripada yang sepatutnya, ataupun kita kata agak ganjil sikit. Contohnya ialah kalau kita kata benda yang apa dia? Orang panggil buta warna. Jadi kalau kita biasa dengar berkata buta warna tu, kita biasa tahulah apa dia masalahnya. Jadi kalau kita kata mata kita sihat molek, jadi kita pun bolehlah nampak benda tu dengan warna dia yang asalnya. Katalah daun tu warna hijau, jadi kita boleh kata ni warna hijau. Tapi kalau orang tu dia ada panca indera, dia ada masalah sikit, macam dia buta warna tu, adalah masalah fizikal dia, boleh tengok dalam ilmu perubatan tu. Maka warna yang masuk ke dalam mata dia tu difahami lagu lain. Maknanya dia nampak warna daun saat ni tu warna kuning. Jadi dia pun kata daun ni warna kuning. Kita kata daun ni warna hijau. Nanti dia pun kata kuning. Jadi maklumat yang masuk kepada dia tu jadi salah. Ha gitu. Hak tu panca indera zahir. Ataupun kalau kita kata orang itu ialah orang yang tua ke contohnya, jadi pendengaran dia tu jadi kurang sikit. Jadi yang mana kita kata lagu lain, dia pahal lagu lain. Maklumat yang sebenarnya kita rayak tu lagu lain, mudrakat tu lain, yang mahsusnya, yang difahaminya melalui panca indera pendengaran itu lain pula. Jadi maklumat tu salah. Itu maknanya sini dia rakyat ada kemungkinan tersalah. Okay. Cara yang kedua ialah masyairunal wijdaniyah ad-dakhiliyah, maknanya emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Emosi ataupun perasaan yang bersifat wijdani. Bersifat wijdani itu maknanya yang lahir daripada dalam diri kita sendirilah. Gitu. Jadi perasaan ini memindahkan dari daripada mudrakat, benda yang boleh kita faham itu, kepada minda kita menggunakan apa dia ni, panca indera dia juga, tapi panca indera yang berada di dale yang kita boleh rasa itulah. Gitu. Tankilu ma nahusu bihi fi dakhilina, perasaan itu boleh memberikan maklumat kepada minda kita untuk ataupun terhadap apa yang kita rasainya di dalam diri kita sendiri, dan benda tu pula benda jenis wijdaniyat, maknanya yang kita berasa ada di dalam diri kita sendiri. Contohnya ialah contoh rasa sedap, contoh rasa sakit, contoh rasa suka, rasa benci, rasa apa dah ni, dendam, dengki, bimbang, rasa tomok dan rasa-rasa lain lagi yang mana maklumat berkenaan dengan perasaan itu boleh kita faham dan boleh kita simpan dalam kepala kita, tetapi ia diperolehi tidak melalui lima panca indera saat ni, dia melalui emosi kita. Nah gitu. jadi hak ni sebenarnya kalau nak kata fungsi tu, fungsi otak lah sebenarnya, fungsi otak. Jadi di bahagian otak tu dia ada bahagian-bahagian dia
yang mana ada bahagia, yang kalau bahagia ni berfungsi molek, dia jadi boleh merasa sedap, boleh merasa sakit. Yang gitu. Adalah jari-jari kes orang aksiden kepada dia, jadi bahagia untuk di bahagia tu tu jadi rosak. Yang gitu. Jadi dia tidak merasa sedap, tidak merasa sakit. Jadi orang itu, orang kata orang yang tidak ada perasaan. Jadi bukan tak ada perasaan itu, gitu bukan. Dia perasaan itu hilang. Perasaan itu hilang, tidak dapat dirasainya. Sebab adalah bahagia mana-mana di dalam otak dia tu yang ter apa dia ni? Yang terluka ataupun yang rosak. Gitu. Waktu boleh tengok di bahagia pelajaran neurologi. Neurologi maknanya ilmu berkait dengan otak. Dan waktu dia ada kait banyaklah dengan perasaan maknanya di dalam kepala kita tu. Begitu juga rasa bimbang, rasa takut ke apa dia tu. Dia sebenarnya ada dalam kepala kita, dia sedia dah dalam otak tu lah. Yang ada juga pada binatang-binatang lain. Yang mana benda tu sebenarnya diperlukan, macam contohnya rasa takut saat ni dan rasa sakit saat ni, sebenarnya diperlukan oleh tubuh manusia. Sehingga kalau tak ada waktu sebenarnya membahayakan dia. Contohnya kalau kita kata dia tak ada perasaan takut, jadi dia tak takut ke apa-apa, maka kalau dia nampak kereta alas mari pun dia tak takut kena tepuh ke kereta. Jadi dia kena tepuh, dia pun mati. Itu jadi berbahaya kepada dia sendiri. Begitu juga perasaan sakit tu, contohnya kalau dia tidak berasa sakit, maka tubuh dia tidak tahu lagu mana caranya untuk menjauhkan diri daripada benda yang memberi sakit tu pada dia. Sebabnya sebab dia tak boleh rasa. Contohnya kalau biasanya kita tergerak tangan, terlukalah, terkena pisah, tangan kita akan segera menjauhkan daripada pisah saat ni. Itu sebabnya berasa sakit saat ni tu lah. Kalau tak biasa kena, tak payah terah lah, terah golang. Bukan terah, jangan terah, ia jadi sendiri. Itu. Jadi kita akan berasa sendiri untuk menjauhkan diri daripada benda yang menyakitkan saat ni tu. Sebabnya sebab nak suruh biar jadi tidak berterusan dan tidak semakin rosak lah tubuh kita tu. Jadi dia secara automatiknya ada dah. Jadi kalau tak ada waktu, berbahaya pula kerana orang tu jadi tak tahu boleh gerak ke tangan dia ni. Dia pun tergerak tak segegah apa, tengok-tengok tangan dia tak ada dah. Nah gitu. Jadi itu yang diperolehi melalui emosi lah. Emosi itu sebenarnya daripada otak tu sendiri. Jadi hak ni cara yang kedua. Okay. Wa ahkamun fi hazal majal ahkamun zatiyun bahtah. Dia kata keputusan yang kita buat terhadap masalah ni ialah keputusan zati sahaja. Ada keputusan yang bersifat zati sahaja. Cuma kadang-kadang adalah bersifat maudu'i. Hina ma tatawafaku ma'a masyairil akharin tawafukun taman. Hak ni nak ayat pasal golang pula. Dia kata keputusan yang kita boleh buat, maknanya keputusan kita tentang benda yang contohnya kita berasa sedap. Nah itu. Kita berasa adalah satu kuih itu sedap. Sedap lajuk. Contohnya kita ambil kepada kuih akut lah. Contohnya akut. Gitu. Jadi keputusan kita dalam masalah emosi ni, dia keputusan yang bersifat zati. Maknanya keputusan individu. Keputusan untuk satu individu. Maknanya kita berasa sedap. Orang lain, adakah dia merasai sama dengan kita berasa? Tak juga, tak boleh kata. Itu. Tak boleh kata dengan pasti. Cuma bolehlah kalau kita nak kata tu, kalau kita sebut secara terperinci satu demi satu dan kita dapati semuanya sama betul-betul dengan yang kita berasa saat itu. Jadi sebab itulah dia kata, waqad takunu, maknanya ahkam saat itu, keputusan yang kita buat terhadap perasaan-perasaan yang dirasai saat itu boleh jadi
hukum maudu'i juga. Maknanya hukum yang boleh dipakai untuk orang lain juga. Apabila keputusan yang dibuat itu memang betul-betul sama. Tawafukun tamaman. Sama betul-betul dengan perasaan yang dirasai oleh orang lain. Yang gitu. Maknanya, kalau kita berasa takut contohnya. Kita berasa takut ke hatu tu. Dengan orang lain berasa takut ke hatu. Hatu kita tu sama ke dengan hatu orang lain. Jadi kita tanya gitu. Soalnya, hatu kita, yelah ke sama dengan hatu orang lain tak nampak tu. Ke orang lain nampak hatu go lain, kita nampak hatu go lain. Tapi takut tu sama. Yelah ke sama, ke tidak sama. Jadi, perasaan saat ni tu, dia boleh kata ada tapi tidaklah betul-betul sama. Tak boleh kata gitulah. Boleh nak kata tapi kena pasti ke betul-betul sama lah. Kalau tak, kita boleh kata dia hukum zati saja. Hukum zati tu maknanya keputusan yang kita buat untuk diri kita sajalah. Jadi sebab tu ada juga apa dia ni, ahli falsafah yang kata makna yang ada ataupun kefahaman yang ada dalam kepala kita berkaitan dengan emosi ni, dia serupa dengan benda yang duduk dalam kotak. Benda yang duduk dalam kotak tu ada nama dia. Macam contohnya, nama dia ialah cinta. Nama dia ialah cinta. Benda tu duduk dalam kotak. Tapi gapo dia dalam kotak tu orang lain tak tahu. Tuan punya kotak tu sahaja boleh tahu gapo dia dalam kotak tu. Orang lain pun ada juga kotak tu. Orang lain pun ada juga benda yang dipanggil cinta dalam tu. Tapi kita tak nampak gapo dia bentuk cinta yang ada dalam kotak orang lain. Gitulah lebih kurang kalau huraya dari sudut falsafahnya. Okey, tu yang kedua. Yang ketiganya, ma yang kilu ilaina min akhbarin tasifulana ma tawassala ilaihil mukhbirun min ma'arifin. Maknanya, apa yang dipindahkan kepada kita, maknanya kepada minda kita, daripada cerita-cerita yang disebutkan dengan terperinci kepada kita. Tasifu tu disebut sifatnya lah. Disebut sifatnya kepada kita dan sampai kepada kita. Daripada maklumat-maklumat pencerita saat ni. Maknanya yang ketiga ni ialah pengalaman ataupun cerita yang diceritakan oleh orang lain kepada kita, boleh masuk juga ke dalam minda kita. Yang gitu. Ataupun kalau bukan cerita pengalaman dia, kalau bukan cerita maklumat dia pun boleh juga masuk ke dalam minda kita. Ma aradu an yusawwaruhu lana. Apa-apa sahaja yang mereka nak gambarkannya kepada kita. Sawa'un akana muwafiqan lilwaqi'i aw mukhalifan lahu. Sama ada yang dia nak gambarkan tu memang betul-betul sama dengan realitinya ataupun tidak sama pun. Ataupun tidak sama pun. contohnya kalau ana kata ana ada satu emas yang berwarna hijau. Cerita yang tidak tepat dengan realiti. Okay. Jadi kalau katalah, bahasa nak cerita tu, kata, ada emas. Emas tu warna hijau serupa dengan hijau daun. Tapi emas tu sebenarnya bukan serupa dengan hijau daun. Ia serupa dengan hijau, apa dia? Tak tahu nak kata serupa dengan apa. Jadi, hak royak tu, mukhalifan lil wakil. Tidak sama dengan realiti. Yang gitu. Begitu juga kalau kita nak gambarkan sesuatu, kita kata adalah
satu apa dia ni? Apa dia? Nak gambar ke apa dia? Nak gambar ke bagaimana kita kata? Ni biasanya adalah orang yang tidak tahu juga pasal SIM card ni, dia ada apa dia ni? SIM card hok besar tu, dia ada SIM card hok kecil, lepas tu dia ada SIM card hok kecil lagi. Ha, gitu. Dia panggil micro SIM card dan juga nano SIM card, nano kecil lagi dia. Jadi ada orang tu dia tak tahu pun bahawasanya ada apa dia ni, macam dengan plastik dia ataupun casing dia tu yang kita boleh bubuh kalau SIM card kita tu dia kerak, dia jadi kecil. Jadi kita nak bubuh dia yang besar lagu mana? Dia kata tak boleh. Sebab hot ni jadi kecil dia. Kita pun kata ada hot besar dia, kena ada casing dia ke apa dia tu, apa ni, plastik dia tu barulah boleh. Jadi gambaran yang kita beri tu, kita pun kata bentuknya sama dengan bentuk SIM card tu juga, dari segi apa dia ni, ukuran dan potongnya dia tu sama. Jadi dia pun nampaklah gambar itu. Jadi gambar yang kita beri itu muafikun lil waqi'. Kalau betul-betul samalah, kalau kita cerita tu sama. Kalau tak, maka tak. Okey. Ke mana-mana pun dia nak royak kata hak tu benda yang dipanggil mudrakat, dan mudrakat tu boleh sampai kepada kita melalui cerita ke lain. Wa hadhihi al-mudrakat allati taridu ila azhanina, dia kata dan benda-benda yang boleh difahami ni, yang boleh masuk ke dalam minda kita, takunu bimasabatil mawaddil khom lil a'malil fikriyah al-istintajiyah, dia berlaku dengan proses otak kita yang memikirkan sesuatu benda dan menghasilkan natijah. Nah, itu. Jadi sebenarnya benda ni dibuat melalui otak kita lah. Mudrakat-mudrakat yang masuk ataupun benda-benda yang boleh difahami, maklumat tu lah kita kata, yang masuk ke dalam minda kita tu masuk dengan cara proses yang dibuat oleh otak kita tu. Yang otak kita tu lah yang boleh buat kesimpulannya. Maknanya kalau orang lain cerita kata pisang ni tajir, dia kata pisang ni tajir, maka kita pun proses-proses pisang ni tajir, jadi berbahaya, jangan we kena tangi, jangan we kena mana-mana, we kena benda nak kerak sahaja. Ha, gitu. Izi amalul fikru alas tintaji mudrakatin jadidatin lam tarid ilaihi an ayyin min turuki salasatil anifati zikri minha alistintajat ar-riyadiyah wal istidlalatil aqliyah al mukhtalifah. Dia kata kerana fikiran kita membuat kesimpulan terhadap mudrakat yang baru yang belum lagi diketahuinya dengan melalui tiga cara yang disebutkan sebelum ni. Bukan-bukan. Kena terjemah mula. Apa dah ni? Perenggan ni. Kena terjemah mula. Okay. Kita terjemah gini. Semula. Terjemah semula. Mudrakat-mudrakat yang sampai ke minda kita melalui cara-cara yang disebutkan sebelum ini, dia menjadi bahan apa ni, bahan mentah. Ha, itu.
takunu bimasabatil mawadil khom. Dia menjadi seperti bahan mentah. Mawadil khom tu bahan mentah untuk digunakan dalam proses penghasilan natijah yang dibuat oleh minda kita. Ha, gitu. Kena terjemah kita. Kalau terjemah saat ni tu, kok si. Okay. jadi maknanya maklumat-maklumat yang masuk ke dalam minda kita tu akan jadi bahan yang diproses pula untuk jadi satu kesimpulan lain. Ha, gitu. Lebih kurang itulah makna dia. Ia kata iz ya'malul fikru ala istintaji mudrakatin jadidatin. Kerana minda kita menggunakan bahan-bahan asas saat ini, bahan-bahan mentah saat ini untuk menghasilkan satu mudrakat yang baru yang belum lagi diketahuinya melalui mana-mana daripada tiga cara yang kita sebut sebelum ini. Okey. Gini. Maksudnya, kalau kita contohnya, kita kata mudrakat yang pertama ialah pisau. Difahami melalui panca indera zahir. Iaitu kita nampak ini pisau. Pisau ialah benda ni. Jadi tak ada pisau tu, ikutlah gambar. Okay. Okay. Mudrakat yang kedua pula ialah daripada cerita orang lain. Daripada cara yang ketiga iaitu cerita orang lain. Cerita orang lain ialah dia kata tajam itu maknanya boleh memotong. Tajam tu apa dia? Tajam tu maknanya boleh memotong. Ataupun tajam tu maknanya mudah untuk mengerak sesuatu benda. Ada. Mudah untuk menghiris sesuatu benda. Mudah untuk potong. Ada. Itu makna tajam. Okey. Waktu kita dapat melalui cara yang ketiga, iaitu ada orang cerita. Tajam itu apa dia? Kata tajam itu maknanya kalau nak kerak benda jadi mudah. Lepas tu, kita pun gabung pula antara pisau saat ni dengan tajam. Pisau, tajam. Maka, mudrakat pertama saat ni adalah bahan mentah pertama ataupun kita panggil bahan lah, bahan. Okay, kita panggil ingredient. Maknanya, pisau adalah bahan mentah pertama, tajam adalah bahan mentah kedua, kita pun campur-campur, tubik lah. Pisau tajam. Maknanya pisau mudah untuk memotong. Pisau mudah digunakan untuk menghiris. Ha, gitu. Jadi, kesimpulan itu dibuat oleh minda kita berdasarkan mudrakat yang menjadi bahan mentah untuk fikiran kita guna. Ha, gitulah. Tak apalah, tu mungkin contoh tu agak kurang menarik. Contoh dia kata sini, contohnya ialah kesimpulan yang dibuat dalam masalah matematik. Kesimpulan yang dibuat dalam masalah matematik. Iaitu, mula-mula sekali, bila belajar matematik tu, dia akan belajar tambah dan tolak. Tambah tu apa dia? Tambah tu maknanya menambahkan. Apa dia? Tambah ni apa dia? Apakah itu tambah? Menambah. Maknanya menjadikan sesuatu benda lebih banyak ataupun menjadikan sesuatu angka lebih besar.
Itulah lebih kurang makna tambah. Tambah-tambah tu, kalau ada sebenda, kita tambah se lagi jadi dua. Gitu. Jadi mula-mula sekali kita faham pasal mudrakat berkaitan dengan konsep tambah saat itu. Jadi kita pun bolehlah guna untuk benda lain. Maknanya gambar-gambar benda lain pun kita boleh guna tambah saat ini. Dan tolak, lepas tu bahagi dan sebagainya. Jadi kesimpulan-kesimpulan dalam masalah matematik. Gitu. Itu dibuat menggunakan akal kita. Yang kita faham itu adalah mudrakat yang menjadi bahan asas ataupun bahan meta. Gitu. Maknanya ada nombor bahan meta, ada formula matematik itu bahan meta lain, capu-capu tubiklah natijah dia. Gitu. Walistidlalatul akliyah al-mukhtalifah, dan juga istidlal akli yang berbeza-beza. Yang berbeza-beza. Istidlal akli itu maknanya penunjuk-penunjuk yang difahami melalui minda kita, yang tidak melalui tanda-tanda yang zahir tu. Macam contohnya hak zahir tu, kalau kita kata anak panah tunjuk ke kane, maknanya jalan tu akan pergi ke kane. Itu hak tu tanda zahir. Tanda hak akli tu maknanya kalau bila kita kata duduk di mana, duduk di rumah, maknanya duduk dalam rumah lah. Gitu. Kita faham secara aklinya lagu tu. Yang lain-lain lah, ada banyak jenis juga. Contohnya lagi, ada kata sini, kastintajil akli wujudul muasir inda mulahazatil asar. Seperti contohnya, akal kita membuat kesimpulan bahawasanya adanya pelaku bila ada sesuatu benda yang berlaku. Adanya pemberi kesan bila ada sesuatu kesan. Okay. Jadi kesimpulan ni diperolehi sebabnya sebab minda kita faham apakah itu pelaku dan apakah itu benda yang berlaku. Bila gabung, maka jadi ada benda yang berlaku, maknanya ada yang melakukannya. Wastimbatul ma'anil mujarradah min zawahiril asya'il mudrakati bil his. Dan juga ada macamnya kesimpulan makna-makna tunggal. Makna-makna tunggal ni boleh juga kita terjemah dengan konsep-konsep abstrak. Konsep-konsep abstrak. Maknanya minda kita dapat membuat kesimpulan bahawasanya ada konsep-konsep yang abstrak dengan melihat fenomena-fenomena yang ada pada benda-benda yang boleh dilihat menggunakan panca indera. Jadi ayat dia tu bunyi belit dah sikit. Maknanya bila kita tengok dengan mata kita menggunakan panca indera terhadap benda-benda, dan benda tu pula ada fenomenanya, ada situasinya, ada gejalanya, maka kita pahamlah makna dan yang ada di sebaliknya. Ha, gitu. Contohnya kita nampak orang tu, apa dia? Bukan kita nampak, kita setuhlah. Kita setuh dahi seseorang itu dahinya panah. Dia ada gejala zawahir, gejala fenomena. Jadi kita pun pahamlah daripada gejala tu adalah sesuatu benda yang tidak kena. Gitu. Kita boleh buat kesimpulan adalah makna-makna mujarradah padanya. Makna mujarradah tu maknanya konsep yang abstrak. Maknanya adanya demailah pada dia. Kita panggil demai. Dipanggil ma'anil mujarradah. Ni nak urah pasal kelain pula. Ma'anil mujarradah tu maknanya makna yang tunggal. Makna yang tunggal tu kita kata konsep yang abstrak sana itu, kalau tak faham lagi maknanya benda yang kita boleh faham tapi dia tak ada rupa fizikalnya. Cuma ada kita nampaklah di benda-benda. Ha, gitu. Dia sendirinya tak ada. Apakah itu demai?
Demen tu tanda-tandanya gini. Demen tu siapa dia? Dia duduk mana? Bolehkah kita nak jumpa dengan dia, nak gocah dia? Tak boleh. Sebabnya, sebab dia makna sahaja. Dia adalah konsep sahaja. Gitu. Hak tu boleh difahami menggunakan minda kita hanya dengan melihat kepada mudrakat-mudrakat saat ni. Hak zahir itulah. Hak bahan-bahan mentah saat ni tu. Maknanya akal kita tu dibuat untuk proses benda saat ni. Watatimu listintajat walistimbatatil akliyah bimula hazati zihni lil mudrakatil wardati ilaihi minal kharij. Dia kata setiap kesimpulan dan natijah yang dibuat oleh akal kita yang hanya dengan semata-mata memerhati mudrakat yang sampai watatimul istintajat, ia kata dan natijah ataupun kesimpulan yang dibuat oleh akal kita tu akan menjadi sempurna ataupun akan menjadi benar, menjadi terrealisasi, gitulah kita kata, apabila minda kita dapat tengok mudrakat yang ada tu daripada alam nyata yang di luar, ada sengerti benda tu di kenyataannya. Kenapa ni pula? Boleh juga kita tajam begini. Proses penghasilan natijah dan proses penghasilan proses membuat kesimpulan itu sudah ataupun tatimu maknanya sempurna, selesai. Proses itu selesai apabila minda yang membuat proses saat ini itu nampak mudrakat saat ini berlaku sengerti di alam nyata. Yang gitu. Ataupun dia mula hazah ni maknanya dia tahu, dia perasa, dia nampak ke benda tu ada sengerti di alam nyata ni. Contohnya kita ambil contoh saat ni lah. Akal kita membuat kesimpulan bahawasanya ada pelaku bila adanya sesuatu benda yang berlaku. Yang gitu. Contohnya jenela tu kita katuk. Lepas tu kita mari tengok, lepas tu terbuka. Maknanya ada orang yang buka. Yang gitu. Jadi kesimpulan saat ni tu, dia proses membuat kesimpulan saat ni tu, dia selesai apabila minda kita dapat satu mudrakat baru dan mudrakat tu memang ada sengerti di alam nyata ni. Yang gitu. Gitulah. Ataupun macam contoh hok demen saat ni tu, dengan kita tengok orang tu panah tu, kita pun kata ada satu nyakit pada dia dan memang dia ada nyakit sengerti pun, maka proses kesimpulan saat ni tu habis itulah. Maknanya buat kesimpulan dan memang benda tu ada sengerti. Kesimpulan tu dibuat daripada bahan-bahan asas ataupun mudrakat saat ni tu. Kepanasan dan juga macam-macam lagi lah. Takpelah. Itu mungkin agak boring dah pula. Wazalika bima manahahullahu minasti'dadin fitriyin lil istintaj walil istimbat. Dia kata hak ni bakpo dia jadi boleh buat kesimpulan lagi ni, sebabnya sebab Allah Ta'ala sudah memberikan kepadanya persediaan semula jadi untuk dia membuat kesimpulan dan untuk dia membuat natijah daripada masalah-masalah yang berlaku padanya. Dan benarnya tidak kepada manusia sajalah, kepada binatang lain pun ada juga, cumanya tidaklah setinggi manusia. Macam contohnya binatang lain ialah kalau kita kata kucing contohnya, kalau kucing tu kita perambat seumur, dia akan jadi liar ataupun dia akan jadi takut dengan manusia. Sebabnya dia nampak manusia, dia nampaklah dia kena perambat. Gitu. Jadi dia pun lari daripada manusia. Jadi adalah juga. Maknanya kebolehan membuat kesimpulan itu ada pada, boleh kata,
semua binatang. Wabima wada'a fihi min kudratin yastati'u biha tamyizul haqa'iq. Dan juga kebolehan membuat kesimpulan saat itu disebabkan oleh kemampuan yang ada dalam mindanya yang membolehkan dia membezakan antara hakikat-hakikat benda. Maknanya benda nilai dan bila capu dia akan jadi gelain pula. Ha, gitu. Wa tahlilul murakkabat ila anasiriha. Maknanya kemampuan akal kita untuk menguraikan benda-benda yang bercantum. Murakkabat tu maknanya benda-benda yang bercantum kepada unsur-unsurnya, kepada bahan-bahan asasnya. Yang gitu. Jadi waw ni ataf kepada tamyiz. Ataf sini. Maknanya kebolehan akal kita membuat kesimpulan saat ini kerana adanya kemampuan untuk menguraikan benda-benda yang bercantum kepada juzuk-juzuk yang asasnya. Maknanya kita tahu bahawasanya benda ni dia ada gapo dia dalam dia. Nah itu. Jadi untuk tahu manusia tu ada gapo dia dalam dia kena belajar biologi. Maknanya jantung duk mana, perut duk mana, kepala duk mana tu kena belajar biologi. Jadi waktu kita tahulah maknanya kita boleh waktu big kita bukan waktu big sengati. Waktu big dalam kepala kita. Kita boleh waktu big dalam kepala kita benda yang bergabung waktu big hak juzuk-juzuk dia. Maknanya kita nampak sini duk sini, tulangnya duk sini, dagingnya duk sini dan kulitnya duk sini. Wa tarkiba ni ataf kepada saat ni juga. Wa tarkibal anasir. Dan kebolehan untuk menyusun semula juzuk-juzuk yang kecil ataupun bahan-bahan asas saat ni fi suratin munsajamatin ke dalam bentuknya yang berjisim. Ha, gitu. Maknanya minda kita boleh pecahkan sesuatu benda dan gabungkannya semula. Ha, gitu. Cuma kadang-kadang adalah macam kalau orang tu masih kanak-kanak lagi ataupun masih budak, dia nak tahu apakah yang ada dalam, contohnya dalam bola, dalam sesebuah bola tu dia nak tahu ada gapo dalam bola. Dia pun kobek saya, dia cocok, dia nak tengok ada gapo dalam tu. Ha, gitulah. Ataupun kalau kita kata ada mainan yang baru dibeli, dia pun macam dia nak tengok ada gapo dia dalam tu. Jadi dia pun peracu mainan tu. Dia nak tengoklah. Dia nak buat proses tahlilul murakkabat. Maknanya menguraikan benda-benda yang bercantum kepada unsur-unsurnya yang kecil. Cumanya bila nak buat semula tu tak boleh lah sebab pecah dah. Wastikhlasul ma'anil kulliyah minal juz'iyatil mutasyabihah. Dan adanya kemampuan untuk meringkaskan makna-makna kulli daripada makna-makna juz'i yang hampir sama. Yang gitu. Membuat ringkasan kepada makna kulli dengan makna juz'i dia tu. Maknanya kita pahamlah hak ni hak juz'i besar dia, ni juz'i kecil dia, ni kulli, ni juz'i kepada tu. Kemampuan yang ada lah pada kita. Kama wada'a fil hawas kudratun tastati'u biha tamyizu sifatil asya'. Sebagaimana gitulah juga ada dalam panca indera kita ni kemampuan untuk membezakan sifat-sifat benda. Kalaulah tidak ada kemampuan semula jadi ini, lakhtalat mawazinul mudrakat. Tentulah neraca untuk mengetahui sesuatu benda akan ada kecacatan. Sama ada mudrakat hissi ataupun mudrakat akli. Maknanya sama ada kalau kita tidak ada kemampuan
semula jadi saat ni, akan adalah kerosakan sama ada pada benda yang difahami melalui panca indera tu ataupun benda yang difahami melalui perasaan diri sendiri. Yang gitu. Maknanya kalau tak boleh buat saat ni tu, proses-proses yang asas saat ni, mungkin akan ada masalah untuk memahami benda yang masuk ke dalam mindanya. Gitu. Jadi rasanya situlah dulu untuk hari ni. Tu macam intro, tapi intro dia tu panjang saja. Gitulah kita ni. Dia banyak hurrah. Jadi rasanya setakat itulah dulu. Hot madah mantik tu. Sister. Lekut.